KLB Lokomotif Dinas untuk KA Sri Tanjung tujuan Ketapang 201-8322 PWT. Langsiran rangkaian kereta api Sancaka. Tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng dari stasiun Yogyakarta untuk keberangkatan pukul 6.45. Dengan lokomotif langsir 20402. Tapi Sancaka fakultatif ini kelas premium dan eksekutif dengan rangkaian kereta api stainless steel buatan PT Inka. Persiapan untuk dilansir mundur menuju jalur 5 stasiun Yogyakarta. Kereta api Fajar Utama Jogja, Dinas KLB kirim rangkaian dengan double traksi lokomotif CC 20145 dan 20177-18. Kereta api Bung Talun Servis KA2722B dari Karang Talun tujuan akhir berhubung via Solo Balapan berangkat stasiun Yogyakarta setelah berhenti luar biasa
jarang-jarang nih kereta semen berhenti Jogja ya. Lokomotif dinas CC20632, depo induk Sidotopo. Ada yang bisa menghitung nih berapa gerbong datar, teman-teman? Panjang banget loh ini. Kereta api Sancaka Fakultatif dari stasiun Yogyakarta tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng berangkat stasiun Yogyakarta pada pukul 6.45. Dengan lokomotif dinas CC20402. KRL Jogja Solo 8 kereta dari stasiun Yogyakarta tujuan akhir Solo Balapan. Satu lengkap. Papasan dengan kereta api Joglo Semarkerto dari Solo Balapan tujuan akhir Solo Balapan via Purwokerto, Tegal, Semarang Tawang. Kereta kelas ekonomi dan eksekutif. Lokomotif dinasnya C201-8313 di Bandung Purwokerto. Tiba di stasiun Yogyakarta pada pukul 7 pagi. Kereta api Progo dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Lempuyangan melintas langsung stasiun Yogyakarta dengan lokomotif dinas CC201-8902 depo induk Tanah Abang. Kereta api Progo ini merupakan kereta kelas eksekutif dan ekonomi